inilah jemaah umroh yang akan berangkat ke Mekah nih, di bis-bis itu tuh. Sebagian juga ada yang berangkat ke Masjid Nabawi untuk mengikuti sholat berjamaah, yaitu sholat asar ya. Sebentar lagi asar di sini. Saya akan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, kali ini saya lagi berada di kota Madinah. Dan saya mau berbagi langsung dari kota Madinah ini seperti apa kalau jemaah check out dari hotel ya. Ketepatan sekarang ini jam 3 sore di Madinah ini, waktunya jemaah umroh check out ke Mekah. Dan kali ini Masya Allah, tabarakallah, full ya, macet banget, ramai banget jemaah umroh pada bulan November ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana dulu ya, agar kalian semua tahu seperti apa kondisi di kota Madinah di bulan November ini. Namun sebelum saya berblog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Madinah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah beri rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya mau jalan ya. Mau jalan di sepanjang jalan ini, melihat banyaknya jemaah yang mau check out ke kota Mekah. Dan bisa kalian lihat, ini bis semua yang di sebelah kiri saya ini. Nih semuanya mobil yang baris. Nih lihat, ini semua bis yang akan membawa jemaah umroh ke kota Mekah. Ini sudah banyak yang berangkat saudara, mulai tadi banyak yang berangkat. Kalau tadi jam 2, jam setengah 2, jam 1.30 full di sini nih. Namun sekarang sudah jam 3 lewat, jam 3.30. Jadi tidak seberapa macet kalau tadi. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Nih. Ini semua bis-bis ini yang akan membawa jemaah umroh ke kota Mekah. Dan bulan ini, bulan November ini, luar biasa jemaah umroh saudara. Banyak banget, rame banget ya. Ini semua bis-bis yang parkir di sebelah kiri, persiapan yang akan mengangkut jemaah umroh ke kota Mekah. Saya mau lewat di sini aja deh. Lewat di pinggirnya Hotel Sanabil. Jadi saya mau jalan di sepanjang jalan ini sampai nanti di akhir sana itu. Biar kalian tahu ya seperti apa ramainya jemaah umroh pada bulan ini. Dan sekarang ini waktunya Ustaz. Saya mau lihat sini saja deh. Mau jalan. Ini sepanjang jalan ini saudara yang sudah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi sekarang di sini jalan ini ya. Jalan ini sangat lebar sekali untuk pejalan kaki ini, luas. Masya Allah nih. Luas banget. Oh. Silau ya. Oke, silau banget nih. Masih silau karena sekarang masih jam 3.30. Mataharinya silau banget. Di sini nih pelataran pelataran Masjid Nabawi dari pintu 21. Kalau kalian lurus di sini ya. Di situ wisata kulinernya. Dan ini sangat luas kalau kita untuk foto-foto, selfie dan lain sebagainya di sini. Sangat nyaman sekali. Inilah jemaah umroh yang akan berangkat ke Mekah nih, di bis-bis itu tuh. Sebagian juga ada yang berangkat ke Masjid Nabawi untuk mengikuti sholat berjamaah, yaitu sholat asar ya. Sebentar lagi asar di sini. Saya akan jalan terus ini ke barat. Dan kalian nanti pasti tahu ya kalau berangkat umroh seperti apa ramenya kalau jam 2.30 siang atau jam 3 ya, jemaah yang akan berangkat ke kota Mekah. Dan di depan saya itu masih banyak juga tuh yang belum berangkat ya. Biasanya mereka itu bisnya terlambat, jadi gak dapat parkiran, yang sehingga bisnya muter lagi saudara. Di sini nih parkirannya sulit karena sekarang ini untuk pejalan kaki dilebarin begini. Coba lihat ini bisnya parkir di tengah begitu tuh.
sementara parkir yang di sini dipakai mobil kecil. Ini semua adalah jemaah umroh yang akan berangkat ke kota Mekah. Ini jemaah Malaysia. Oh, jemaah Malaysia. Ini semua jemaah Malaysia. Jemaah Malaysia itu banyak yang menggunakan visa turis. Jadi mereka Malaysia, Singapura ini banyak yang menggunakan visa turis, saudara. Kalau Indonesia rata-rata kebanyakan menggunakan visa umrah. Saya mau jalan di sini, di yang rame ini. Macet tuh. Oh, macetnya. Jadi seperti inilah, saudara, ya. Kalau waktunya check out ke kota Mekah, mulai dari jam 12 sampai jam 4 sore masih macet di sini. Nih, coba lihat nih, semua mobil-mobil ini. Ada sebagian taksi yang GMC ini. GMC ini sebagian taksi ya, membawa jemaah umroh yang VIP. Membawa jemaah umroh yang VIP ke kota Mekah. Sementara yang grup ikut bus. Saya mau nyebrang dulu. Masih macet semua. Nih, macet. Ini adalah Hotel Millennium Akik. Sekarang diganti Al Akik Madinah. Ini dulunya Millennium Akik, saudara. Ah, ini jalan, saudara, ya. Jalan ini, jalan pejalan kaki ini, trotoar ini direnovasi ketika masa pandemi. Jadi begitu pandemi selesai, sudah rapi semuanya begini. Coba lihat ini ya, sampai di sini ini semuanya lebar nih. Kalau dulu sempit ya, tidak lebar begini, jalannya yang lebar. Sekarang dikasih apa namanya, seperti taman-taman bunga walaupun kecil begitu ya. Tempat duduk seperti ini untuk orang-orang pejalan kaki yang mau istirahat begini, begini nih. Tuh, lihat tuh. Kalau dulu kan tidak ada. Ini tempat istirahat. Nah, ini nih. Ini semua adalah renovasi di saat masa pandemi. Jadi pemerintah Arab Saudi merenovasi semua jalan-jalan di Mekah, Madinah, Jeddah ketika pandemi kemarin. Masya Allah, tabarakallah ya. Begitu selesai pandemi, semuanya sudah rapi begini. Ini saudara, di depan saya ini adalah taksi. Kalau kalian berangkat 6 orang atau 5 orang ikut taksi seperti ini, bagus. Itu isinya 7 orang, namun tasnya harus kecil-kecil ya, kalau besar tidak masuk. Enak kalau naik ini. Kalau GMC itu mahal. GMC ini biasanya ke Mekahnya kurang lebih 1.200 sampai 1.400 itu kalau GMC, tapi kalau taksi ini murah. Taksi ini paling sekitar 700, ya 600 lah, 600-700 dapat ke Mekah. Jadi Madinah Mekah bisa naik ini kalian. Bagaimana, kalian ingin umroh private atau ikut grup? Kalau ikut grup, kalian naik bis begitu tuh. Begini grup semua yang bis. Tapi yang ikut GMC begini, ini private, saudara. Ya, ada plus minusnya lah, seperti itu. Oke, saudara ya. Oke, saudara, itulah vlog saya dari kota Madinah. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua. Dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan berangkat umroh dan haji. Amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya dari saya, Asif Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.